Oke geng, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel. Kita saksikan lagi balap perahu Irau Malinau yang ke-10. Wow, sudah dipas nih. Sudah mengebut. Melesat di depan hadapan kita lah ya. Siapa yang di posisi tidak, pertama ini? Irau Malinau yang ke-10 dan ulang tahun Malinau yang ke-24, luar biasa. Sponsornya ada tuh bendera tuh. Pak, disponsori oleh itu adalah hadiahnya. Sudah bermanuver cantik mereka nih. Wah, banyak sekali sponsornya. Sudah disebut sama panitia di sana, bagian hilir. Ah, inilah yang di depan ini. Pembalap asal provinsi. Apakah predator itu hanya mengeprank? Bisa terjadi, kita nggak tahu juga sih. Thank you.
babak penyisihan. Udah gawat-gawat. Udah dikejar siapa ini? Zara. Oh, perahu baru warna perahu baru rupanya ternyata. Sisi ketiga. Kongon. Oh, gawat ini, pingsian ini gawat. Ternyata Zara di situ. Depannya Predator lagi. Aduh, pembalap provinsi. Ya pokoknya begitulah. Nominasi pembalap dari provinsi ini Kalimantan Utara ya, atau Incelor. Adalah fase penyisihan. Tapi udah ganas-ganas sih. Tabes ini, tabes tuh nyata, luar biasa tabes. Tabes dan Predator, Azara dan Predator lah, luar biasa, ganas. Jika terlihat di belakang. Anto SRT masih ada cintanya masuk race selanjutnya posisi ketiga. Terlihat yang sana sudah dua pembalap dari provinsi, ibu kota provinsi. Udah mulai kibar benderanya. Luar biasa ganas. Memang enak sekali balap di Sungai Sesayap ini. Kayaknya sangat menikmati sekali nih joki dari ibu kota provinsi ini.
pokoknya begitulah. Gaya mereka pun santai sekali menikmati. Ruangan Agus. Dan ini. Habis nih, senggol dong. Luar biasa pemalap nih. Oke, posisi ketiga Ungun.